Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, kali ini gue lagi ada di Tematek Bogor. Nah, ini kebetulan ada mobil mengangkut barang, mengangkut velg kita nih. Lagi ngedrop barang juga di Tematek, berarti ada barang baru nih di Tematek. Nah, selain itu gue juga kali ini, kalau kalian ingat kemarin kita sempat bikin giveaway di Instagramnya @HSR_Wheel. Yang apa ya, yang Valentine itu ya? Yang Valentine, dan akhirnya kita bisa ketemu sama pemenangnya langsung ya. Nah, ini bukti nyata bahwa kalian ikutin aja sosial medianya HSR Wheel, tinggal like, komen aja, kalian bisa dapetin velg secara gratis ya. Mana yang bilang hoax-hoax itu, gue tunjukin nih ya, dia cuma komentar doang dapat velg, let's go. Nah, ini sekarang udah sama pemenangnya, bro, namanya siapa, bro? Tony. Wih, bro Tony. Bu, sini aja, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Sama siapa nih datang nih? Ini kebetulan tetangga saya. Oh. Ini namanya Mas Diko. Ini ibu saya. Sama ibunya juga. Iya. Waduh, mantap. Mobilnya apa nih, bro? Nah, ini kebetulan ceritanya agak unik sedikit ya. Wah, panjang kayaknya. Oke. Gimana ceritanya? Ceritanya itu saya kuisnya itu iseng-iseng, Mas. Ha-ha. Iseng-iseng ternyata. Yang ngegombalin itu ya? Betul sekali. Waktu itu apa? Komentarnya apa? Ingat nggak? Komentarnya kalau nggak salah antara velg sama mur. Apa bedanya velg dan mur sama kamu? Wih, gitu. Oke. Okay. Kalau nggak salah gitu. Cakep. Ya. Cakep. Apa bedanya emang? Kalau velg, aduh saya lupa deh itu dia. Nih ujungnya lawan nyontek nih kayak. Enggak nyontek. Itu pikiran sendiri. Cuma karena aku pikiran sendiri jadi lupa. Iya. Nah, ini kita pernah kenal enggak? Saya sih seringnya nonton di YouTube. Nonton di YouTube doang ya. Tuh. Jadi ya kalian cukup komentar aja, nontonin videonya, komentar, sosial media bisa dapat velg gratis. Betul sekali. Benar ya, bro ya? Betul. Tanpa settingan ya? Tanpa settingan. Tuh. Soalnya banyak yang bilang, ah bohong nih, HSR kalau giveaway bohongan, gini. Faktanya gimana, bro? Faktanya nyata. Nyata. Tokonya ada. Tokonya ada. Di mana-mana, mantap. Ya udah, lu sekarang bawa mobil apa nih sini? Kebetulan, gini, cerita dulu ya. Oke, okay, boleh. Ikutan kuis itu iseng. Iseng-iseng, terus ngeliat katanya akan live secara langsung. Saya, terus kan, lihat secara langsung nih, terus diundi, ya kalau menang ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah kan, ternyata saya menang dengan lower terakhir, dengan terus Mas Aldinya untuk kontingnya ke secara live bareng ternyata tidak bisa. Iya, waktu itu jaringan ya. Iya betul. Jaringannya nggak support jadi nggak bisa live bareng waktu itu. Betul. Nah, ternyata pas saya menang itu saya bingung. Bingungnya kenapa? Bingungnya di rumah nggak ada mobil. Waduh. Nah, kan. Oke. Bingungnya di rumah nggak ada mobil. Oke. Ternyata saya diinfokan untuk hari Kamis. Hari sekarang tanggal 24. Iya, 24. Nah, ini udah agak lama juga ya. Iya, nggak apa-apa. Soalnya waktu itu saya kebetulan lagi positif, jadi nggak bisa langsung eksekusi. Recovery, akhirnya baru bisa ketemu nih. Iya, gak apa-apa. Terus di rumah gak ada mobil nih. Nih, di rumah gak ada mobil. Nih, gue curiga nih. Oke. Terus. Ceritanya seru nih. Di rumah gak ada mobil nih. Nah, bingung kan? Nyari ke teman-teman, ternyata dipakai semua. Bisa dibilang dipakai entah ke Jakarta atau sama kakaknya segala macam. Dan ternyata nyari-nyari di tetangga juga ada yang bisa, ada yang belum fix atau bisa dipinjam. Ternyata tetangga sebelah saya yang bisa. Oh, tetangga sebelah yang bisa. Iya. Oke. Gitu. Nah, berarti ini sekarang mau gantiin velgnya punya tetangga? Nanti tetap velgnya saya ambil dulu. Berarti cuma pinjam mobilnya doang? Iya. Itu meeting. Yang punya mobil ikut juga ya? Iya. Oke, boleh, gak apa-apa. Yang penting sekarang kita pilih-pilih velg dulu. Ya. Mobilnya apa? Mobilnya Avanza. Nah, mobilnya nanti kita cobain fitting velg dulu. Mana yang bro seneng, mana yang bro suka, mana yang menurut bro cocok, bungkus. Oke, siap. Oke. Karetnya 2 1. Satu aja. Jangan pedas-pedas, takut lambungnya. Oh iya. Iya. Sekarang kalau makan pedas-pedas usus buntu. Oh iya. 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 Ya kan? Apalagi cabai lagi mahal sekarang ya, Bu ya. Makanya. Minyak nggak ada, oh ya kan gimana mau oseng-oseng sambel, nggak bisa udah, jangan pedas-pedas dah.
Ya udah, sekarang kita langsung aja lihat kira-kira velgnya apa aja, pilihannya seperti apa. Let's go. Nah, berhubung mobilnya Avanza, sekalian aja gue pengen kasih beberapa pilihan-pilihan velg untuk Toyota Avanza. Ini yang lama ya, jadi yang PCD-nya masih 4x114. Ya, jadi di video ini selain gue ingin membuktikan bahwa giveaway HSR Wheel itu benar-benar nyata, gue juga mau kasih rekomendasi velg-velg untuk mobil Avanza buat teman-teman semua yang nonton. Ya, buat yang belum dapat velg buat dapat giveaway-nya, jangan berkecil hati. Ya, karena kita HSR Wheel itu adalah brand velg pertama di Indonesia yang bagi-bagi velg secara gratis. Cukup nonton video YouTube-nya, komentar di video YouTube, komentar di Instagram, follow di Instagram sosial medianya kita. Kalian bisa dapat kesempatan untuk dapetin satu set velg gratis ya. Dan ini bukan velg pertama, ini mungkin sudah velg ke berapa ya? Udah hampir ke 100 lah kita bagi-bagi velg. Udah banyak lah, dari 2000 berapa kita bagi? Dari 2019 kita bagi-bagi velg sampai sekarang ya. Makanya jangan mana-mana, siapa tahu jodoh kalian ada di sini. Siapa tahu rezeki kalian ada di sini. Kalau belum rezeki, jangan berkecil hati, jangan marah-marah. Let's go, kita cari velg-velg yang tepat untuk Avanza. Rencananya ngambil yang double CD buat untuk bisa masuk kemana aja gitu. Iya, kalau untuk amannya bisa masuk mana aja sih menurut gue 15. 15 ya? Iya, untuk city car itu masuk lah. Ya kan, lo mau pakai di Avanza masih masuk. Pakai mobil-mobil kayak model Brio masih masuk. Ya lebih universal lah. Ya. Kalau 17, ya otomatis di Avanza bisa, tapi di mobil-mobil kecil nggak bisa. Iya. Ya. Ini dua lah ya minus nih. Iya, boleh deh minus. Dua. Terus ini deh, NX boleh. Yang ini ya. Kayak Lolo, 3, terus satu lagi lah biar pas 4. Wah ini sama kan rata body juga ya jatuhnya ya? Rata deh. Iya kan? Boleh deh ini. Yang ini ya? 4-4-nya rata body kan? Iya, 4-4-nya rata body kita cobain dulu ya. Ya udah, gue panggil minta anak-anak dulu pasangin. Ini sekarang udah di fitting, Mas Tony. Iya. Jadi tadi kita udah milih dua pilihan. Yang pertama ada Rai S1 ring 16 lebar 7, offsetnya 45. Dan yang di belakang itu ada HSR Minas. Iya. Ring 16 lebar 7 juga. Iya. Offsetnya 42. Nah, ya. Mas Tony jadi lebih pilih yang mana nih? Milihnya sebenarnya ada 4 pilihan ya. Ada 4 pilihan, cuman di sini ada cuman ada 2 pilihan. Terus dan ternyata finalnya dipilih RS1. RS1 aja ya. Iya. Berarti ini kita pakein semua untuk RS1 untuk mobilnya ya. Iya, betul. Ya udah, oke sekali lagi Mas Tony terima kasih iya. Banyak terima udah kasih. Sering. Boleh dong kasih. Ayo ikutan. Apa nih? Ikutan komentar gitu. Oh. Coba coba. Ayo ikutan komentar. Ya, apa? Gratis gitu. Untuk sebelumnya HSR saya terima kasih untuk hadiah satu set velgnya. Terus sebelumnya ini mobilnya jadi semakin ya semakin elegan. Terus jangan lupa di komen kalau ada kuis-kuis yang apa menarik di like. Terus ya semuanya follow semua yang Instagram HSR Wheels. Terus pagi ya nonton YouTube, terus komentar di YouTube. Kadang di situ juga ada ini giveaway. Kita ada giveaway nih, 150.000 subscriber kita bakal bagiin 2 set velg. Nah, kan ada lagi 2 velg. Yes. Siapa tahu Anda yang lain bisa dapat juga. Kalau nanti untuk yang kali ini yang satu itu bakal gue pilihin dari yang benar-benar rajin komen di setiap video. Yang satunya lagi bakal kita undi. Oke. Okay. Nah, makanya jadi sering-sering komen aja. Kasih tau, Bang. Kita komen like, kalau suruh nge-tap di Instagram ya di tap love ya. Kapan lagi dapat velg gratis ya nggak? Jempol doang dapat velg. Betul. Ya segitu aja. Terima kasih untuk HSR.
Sama-sama. Oke, thank you Mas Tony sekali lagi. Ya. Mudah-mudahan velgnya bermanfaat. Amin. Terima kasih. Udah boys, segitu dulu video kali ini. Gua Aldi Rasyid undur diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat. Hai. Hai.